Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi sahabat. Mari kita lihat view pemandangan alam perbukitan dengan panorama sungai yang menyejukkan mata. Nah, di mana nih kita? Yaps, kali ini kita berada di negeri Jahetan Layar yang berada di daerah Kutai Lama, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tentunya. Maps-nya sudah saya terakan di kolom deskripsi ya, sahabat. Di awal saya perlihatkan nih, odah parkirannya cukup luas ya dan tertata rapi. Plus terdapat papan informasi tentang fasilitas-fasilitas yang tersedia di tempat ini. Oh ya, ini untuk biaya parkirannya ya. Kebetulan saya pakai sepeda motor ke sini. Oke, sekarang kita memasuki gerbang masuknya yang berbentuk segitiga nih. Dari sini terlihat ciri khas tempat ini, yaitu bergaya rustik. Negeri Jahetan Layar sendiri sudah mulai dikembangkan sejak September 2021, sahabat. Dari asalnya sebagai tempat camping, sekarang sudah cukup lengkap ya. Disulap menjadi odah wisata yang berkonsep. Di negeri Jahetan Layar, para pelancong dapat menghirup udara alam yang segar. Pemandangan di sekitarnya masih dikelilingi pepohonan yang rimbun dari puncak bukit. Yang lebih epiknya lagi di sini, sahabat, para pengunjung dapat menikmati matahari terbit dan matahari terbenam. Tentunya fasilitas villa dan tempat camping jadi opsi terbaik selama staycation di sini. Untuk fasilitas kafe dan restonya juga sangat variatif menunya ya. Sekarang kita lihat penampakan beberapa vilanya nih sahabat. Terlihat rapi, bersih, dan nyaman. Di depan vilanya juga terdapat jaring yang bisa digunakan untuk bersantai, sembari menikmati panorama alam yang asri. Oh ya sahabat, untuk akses jalan naik serta jalan turun menuju puncak bukit dari tempat ini juga sudah mulus ya. Spot-spot fotonya juga banyak pilihannya. Dan pastinya Instagramable sahabat.
Di sini tidak ada tiket masuknya ya, jadi cukup bayar parkir kendaraan. Untuk jam operasionalnya Senin sampai dengan Kamis dari jam 10 pagi sampai jam 22 malam. Dan untuk hari Jumat sampai dengan Minggu buka jam 9 pagi sampai dengan jam 23 malam. Untuk info lebih lanjut, sahabat bisa sambangi akun IG-nya ya. Beberapa fasilitas yang tersedia antara lain kafe, restoran, spot foto, camping ground, musola, toilet, ATV, dan villa. Kedepannya pengelola berencana menambah spot camping, tempat bermain ATV, serta pembangunan kolam renang. Kalau sampai di sini rugi kalau tidak mencoba mencicipi makanan dan minuman yang tersedia di kafe dan restonya sahabat. Saya rekomendasikan singkong goreng plus sambelnya yang maknyus rasanya. Saya permisi makan dulu ya sahabat. Fasilitas musolanya juga bersih dan nyaman, dengan posisi tempat air wudu yang cukup luas. Fasilitas toilet juga tak kalah bersih dan terawat ya. Arena bermain ATV juga menantang dan memacu adrenalin. Kalian bisa menyewanya dengan sistem waktu atau paketan. Di sini tersedia live musik juga nih sahabat. Pokoknya bikin betah deh kalau berlama-lama di sini. Susunan meja dan kursi di kafe serta restonya tertata dengan baik ya. Pelayanannya juga gercep dan di setiap sudut bisa diambil view untuk berfoto yang menambah galeri kita menjadi lebih menawan. Oke sahabat, sekarang kita simak bersama video aerialnya ya.
Cukup sekian informasi wisata dari Eko Wardana Saputra Channel. Jangan lupa ya singgah ke video-video saya yang lainnya. Salam baling-baling buat view pemandangan alam jadi bikin pangling. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.